Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Pada hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk hadir pada kegiatan Festival Hijau BSD ke-18 dengan tema Ayo Bangun Lingkungan yang Bersih, Sehat dan Berdaya di masa pandemi ini. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para stakeholders, khususnya kepada Sinar Maslen melalui PT Bumi Serpong Damai TBK yang telah menyelenggarakan Festival Hijau BSD ke-18 yang merupakan sebuah tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan sekaligus guna mengapresiasi Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 5 Juni. Apresiasi juga saya sampaikan kepada BSD City yang selama ini telah menunjukkan kepedulian terhadap pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Tangerang Selatan. Hadirin yang berbahagia, Festival Hijau yang diprakarsai oleh BSD City ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak. Karena outcome dari kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat untuk mampu dan mau beradaptasi di masa pandemi, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berdaya. Dan kepedulian, kerjasama, serta partisipasi dari pihak ketiga sangatlah dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pembangunan lingkungan dan kawasan kota yang lebih baik. Semoga ke depan akan semakin banyak lagi pihak-pihak atau stakeholders yang lain yang peduli terhadap upaya pembangunan lingkungan khususnya di Kota Tangerang Selatan. Festival ini juga sejalan dengan visi RPJMD Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2021-2026, yaitu terwujudnya Tangsel yang unggul, menuju kota lestari, saling terkoneksi, efisien dan efektif, di mana memang meletakkan prioritas yang tinggi terhadap bidang lingkungan hidup guna menuju sebuah kota yang lestari. Kita semua tentunya menginginkan sebuah kota yang hijau dan lestari, sebuah kota yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang baik, asri dan nyaman. Hari yang berbahagia, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian kita adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan pergeseran pola pikir. Kita harus meletakkan prioritas yang setara pada tindakan penggunaan atau after dan pencegahan atau before. Kedua tindakan ini harus dilakukan secara bersamaan. Selama ini kita lebih sering menitikberatkan kepada tindakan penanggulangan seperti pengelolaan sampah, penanganan banjir, penanganan polusi, dan lain sebagainya. Namun sejatinya, kita masih perlu meningkatkan tindakan pencegahan seperti edukasi, sosialisasi terhadap masyarakat tentang perlunya memiliki perilaku yang ramah lingkungan, perlunya mengurangi jumlah limbah, pemanfaatan teknologi untuk mengurangi jumlah limbah, dan lain-lain. Saat ini Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom yang terbilang masih baru, memang sedang dan terus berupaya untuk membangun wilayahnya dan juga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun tentunya upaya ini tidak dapat dilakukan dengan mengorbankan aspek lingkungan hidup. Dan terkait dengan hal ini, pemerintah Kota Tangerang Selatan mencoba menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berjalan harmonis dengan pelestarian lingkungan. Saya berharap semoga hal ini akan mewujudkan cita-cita kita bersama guna menciptakan Kota Tangsel yang semakin lestari di masa yang akan datang. Hari ini yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan selamat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan lingkungan yang diselenggarakan guna memeriahkan event Festival Hijau BSD ke-18 yang antara lain Webinar Nasional Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Edutainment Cerdas Cermat Kelompok Tani, Lomba Aksi Lingkungan, Lomba Gang Cantik, Lomba Menanam Sayur serta Buah, Pemberdayaan Lingkungan Sekolah, yaitu Sanitasi Sehat dan Taman Sekolah, serta Seremonial Puncak Acara secara virtual. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang positif bagi kita semua. Saya juga ingin mengajak pada seluruh unsur masyarakat untuk mari terus memberikan upaya yang konkret guna berkontribusi pada penciptaan lingkungan hidup yang lebih baik dan mengurangi beban lingkungan hidup itu sendiri. Penciptaan lingkungan hidup yang baik atau sustainable
bukan merupakan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bangun sinergi, khususnya kerjasama, umumnya komitmen seluruh elemen yang ada di wilayah kota Tangerang Selatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.